Bomo senapan angin spesial Merdeka Sel di bulan Agustus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat bediler yang ada di seluruh Indonesia? Tentunya saya sehat selalu, dimudahkan rezekinya dan juga dilancarkan segala urusannya serta dilancarkan dalam bekerjanya. Oke, pada kesempatan ini di tanggal 12 Agustus mendekati hari kemerdekaan itu kami sedang mengadakan promo merdeka spesial hari kemerdekaan. Untuk promonya itu di sini saya sertakan itu bocap 2 jutaan saja yang cocok untuk pemula juga dan cocok untuk sobat bediler yang lagi uangnya lagi menipis ya, soalnya ini pertengahan tanggal pastinya uangnya makin menipis. Tapi sebelum kita lanjut untuk umumat di kasalnya, jangan lupa sobat bediler terlebih dahulu like, komen, dan subscribe channel Genden Jaya Spot, pusatnya informasi seputar senapan angin. Oke, kita lanjut saja untuk sobat bediler. Di sini tuh ada bocap Destat King. Nah, bocap Destat King ini harganya cuma 2 jutaan saja. Lebih tepatnya itu di Rp2.500.000 saja. Rp2.500.000. Itu ada bonus-bonusnya meliputi tas, badam, tali sandang, gantungan peluru, peluru tas, magazine, single shoot, dan juga STKS-nya juga. Dan juga ada hasil cadangannya untuk mengatasi kebocoran saat dalam sampai. Jadi ada sil cadangan, ada peledamnya juga, dan juga ada tasnya juga, ada bonus-bonusnya banyak sekali. Dan yang mau tinggal pakai atau full set, harganya itu cuma di Rp3.300.000 saja ya sobat bediler. Ada bonus-bonusnya juga, dan juga mendapatkan teleskop gamo yang tipenya itu 39x40, itu pastinya lumayan jernih lah, kalau di jarak 40-an itu lumayan jernih. Dan juga ada pompanya, pompa PGP yang harganya itu kalau normalnya itu di 500, tapi kalau harga full set cuma di Rp3.300.000 saja, itu mendapatkan teleskop dan pompa HMS 4000 PSI bisa pompa senapan angin ini. Nah, tinggal colok ke mini kopler langsung dipompa, mantap sekali. Gitu harganya sudah dan pompanya juga sudah. Sekarang saya akan bahas sedikit tentang spek dari senapan angin Destat King ini. Nah, untuk sandaran baunya di sini menggunakan kawat mentahan yang tentunya nyaman untuk disandarkan ke bahu sobat bediler semuanya. Untuk papannya di sini menggunakan papan jenis klasik yang berbahan dari kayu mahoni, tentunya itu sangat ringan sekali, sangat enteng sekali, dan kuat, tidak mudah patah. Kalau senapannya berdiri, kalau jatuh itu tidak mudah patah pokoknya. Tapi kalau dibanting dengan ketinggian apa namanya, di kurang lebih itu 2 meter atau 3 meteran itu bisa patah, itu namanya dibanting. Jadi kalau dibanting itu bisa patah semua popor. Kalau senapan anginnya bocap kayu itu pasti bisa patah kalau dibanting. Senapannya ini itu dilengkapi dengan setelan power juga, bisa buat big game ataupun small game. Kalau buat big game biasanya sobat bediler itu memburu hama yang besar ya,
seperti babi ataupun biawak juga itu termasuk hama. Kalau biawak itu biasanya hama di tambak-tambak ikan itu ada biawak yang besar-besar. Kalau yang ada di tambak-tambak ikan itu ada biawaknya. Kalau yang babi itu biasanya di perkebunan apa namanya jagung ataupun sayur lainnya ya biasanya ada, tapi biasanya itu ada jagung itu pastinya ada babi hutannya, dan itu bisa sekali buat diburu dengan senapan angin ini dengan setelan power yang bisa dikencengin diputar ke kanan, dan yang untuk buruan kecil-kecil kayak burung ataupun tupai tinggal dikendalin saja powernya diputar ke kiri saja. Oke, kita lanjut untuk triggernya. Di sini sudah menggunakan trigger match dan chambernya ini menggunakan chamber dual seri 6 semi CNC, tapi pengerjaannya ini sangat rapi sekali dan juga sangat halus sekali. Bisa dilihat untuk detailnya, untuk chambernya ini sangat rapi sekali. Tarikannya juga enteng. Nah, menggunakan tarikan selebar. Untuk atasnya, di sini tuh ada rail mounting yang ukuran standar ya, ukuran 11 atau 13 itu, bukan yang Bikat ini. Kalau Bikat ini tuh ukurannya OD22 ya. Ini bisa cocok di semua jenis teleskop seperti gamo ataupun spek, yang penting mountingnya jangan yang Bikat ini. Untuk larasnya di sini menggunakan laras pilihan panjang laras 60 cm, alu 12, OD-nya 13. Dan semua senapan angin yang ada di Gendon Jaspot itu menggunakan kaliber 4,5. Cocoknya ini juga menggunakan peluru Hercules untuk larasnya. Hercules beratnya itu di 13,6 grain ya, termasuk berat sekali dibandingkan yang kanan yang hanya 10 grain, dan juga yang barakuda itu di 10 juga kemungkinan, tapi yang paling berat sementara itu ada Hercules kalau yang 4,5, dan juga ada yang piranha itu di 16 koma berapa gitu, 16 grain. Itu cocoknya biasanya di senapan peti Jawa. Dan untuk peluru yang saya sebutkan tadi itu semuanya ready, ada aksesoris, baju kamu, peluru, dan juga ada senapannya juga. Kami sediakan semuanya. Buat sobat budler yang mungkin kekurangan, dan untuk tabungnya menggunakan tabung bocap 500 cc dengan ketebalan 3 mili dan kapasitas di 3000 PSI. Jadi mantap sekali untuk unitnya dan untuk speknya juga sudah. Sekarang kita langsung saja lanjutkan untuk unit yang kedua yang harganya juga 2 jutaan saja. Mantap. Oke ya sobat budler, kita lanjutkan lagi untuk sesi yang kedua. Di sini tuh ada bocap FX Yumaja. Nah, yang kemarin tanya soal Yumaja, sekarang ready juga di toko Gendon Jaspot, semuanya itu ready. Dari bocap yang CNC ataupun yang semi CNC juga ready, dan untuk PCP-nya juga ready. Ada juga PCP yang OD38, Predator OD38, Predator bocap 500 cc, dari yang semi CNC hingga yang CNC juga sudah kami readykan untuk stoknya. Jadi tunggu apa lagi, yang cari-cari senapan langsung saja dihubungi untuk adminnya. Dan ini salah satu rekomendasi bocap harga 2 jutaan yaitu ada FX Yumaja. Untuk harganya di sini langsung saja saya sebutkan untuk harga yang normalnya yang kemarin itu di 3 jutaan 800
Sekarang itu cuma di 2.850.000 saja. Itu sudah ada bonusnya dan juga ada bonus tas, badam, tali sandang, gantungan peluru, peluru tas, magazin, STKE, dan juga ada satu tambahan lagi sekarang, yaitu ada sil cadangan. Satu set sil cadangan setiap pembelian jenis senapan angin apapun pastinya ada satu set sil cadangannya. Dan untuk harga full setnya itu cuma di Rp3.600.000 saja. Sobat budaya semuanya, harganya cuma di Rp3.600.000. Ada bonus-bonusnya, ada bonus teleskopnya juga, yaitu teleskop tipenya itu 39x40. Dan yang satunya lagi itu ada bonus pompanya, pompa MS 4000 PSI, itu bisa buat senapan angin ini. Kalau berburu big game, biasanya kan powernya itu kuat dan pastinya anginnya itu lebih banyak yang dikeluarkan, karena buat big game bulan besar itu biasanya itu anginnya agak boros keluarnya, dan pastinya itu bisa bawa pompa sekaligus untuk berburu karena bisa dipompa di dalam. Dan ada tas pompanya juga yang bisa menaruh pompa dalam tas, jadi nggak usah dibawa pakai tangan, itu bisa diletakkan di tasnya, jadi simpel sekali untuk membawa pompanya. Dan itulah harganya. Kita untuk sepilkan untuk speknya juga. Untuk speknya, sandaran baunya sama, menggunakan bahan karet mentah. Ini dilapisi dengan plastik, karena saat pengerjaan itu kan pastinya di finishing gloss ya, biar sandarannya tidak kena cat finishing, jadinya dikasih plastik atau solasi. Jadi nanti bisa di unboxing, bisa dibuka langsung. Untuk popernya di sini menggunakan jenis tombol, tapi juga ada yang popper klasik yang seperti Bootstrap Destet King tadi, itu ada jenis klasik. Untuk bahannya ini beda, yang tadi itu bahannya dari kayu mahoni, sekarang ini dari jati hutan atau biasa disebut itu kayu mindi ya. Untuk ada gravelnya juga dan juga ada cengkoannya juga. Untuk popernya ini membuat nyaman tangan sobat bediler saat memegang senapannya. Nyaman sekali. Untuk triggernya di sini itu menggunakan trigger mat juga. Ada setelan powernya juga, dan tentunya powernya bisa buat big game maupun small game yang saya terangkan tadi. Itu kalau buat berburu big game, itu anginnya biasanya lebih boros sedikit daripada yang small game, karena small game itu powernya irit dan buat berburu yang kecil-kecil juga. Untuk chambernya di sini menggunakan chamber dual, bahan dual seri 6. Meskipun seri 6, tapi pengerjaannya ini sangat rapi sekali. Untuk pengerjaan lubangnya juga sangat rapi, meskipun semi CNC ya. Terkadang kan ada yang full CNC itu full pakai mesin. Nah, untuk larasnya di sini ada garansinya juga. Jadi produk yang baik itu punya ada garansinya. Produk yang berkualitas dan juga akurasinya yang mantap ada garansinya juga. Kayaknya cukup mudah sekali apabila sobat buduler sudah menerima paketnya. Kalau unboxing itu wajib di video tanpa dijeda dan juga tanpa diedit. Nah, maka kami percaya kalau ada yang rusak itu pastinya
langsung kami ganti karena ada video yang tidak dijeda dan juga tidak diedit. Untuk tabungnya di sini menggunakan tabung pecah 500 cc dengan kapasitas 3000 psi dan ketebalannya ini di 3 mili ya. Tapi aman tabung di 2700 sampai 2800 saja. Jangan sampai di 3000 ke atas. Kalau yang masih pemula itu amannya di 2700 sampai 2800 saja. Untuk garansinya juga sama, caranya juga sama. Unboxing video wajib pakai video, jangan diedit ataupun dijeda. Maka ada garansi tabungnya itu di 1 bulan. Nah, kalau untuk mengatasi kebocoran itu sangat mudah sekali. Tuh, kalau mengatasi kebocoran, setiap pembelian itu ada satu bonus seal cadangan. Jadinya satu set dari mulai chamber sampai tabung di sini juga ada gratis satu set seal cadangannya juga. Jadi bisa diganti sendiri. Apabila kesulitan nanti langsung saja hubungi nomor admin servis kami. Oke, itulah sedikit ulasan promo bocap harga 2 jutaan rekomendasi untuk pemula. Dan yang belum paham tentang penjelasan tadi bisa hubungi adminnya. Untuk pembelian juga bisa hubungi nomor di bawah sini. Nah, untuk pembelian ada nomornya juga, jadi langsung saja dihubungi, langsung saja ditanya dan langsung saja di check out untuk barangnya. Dan yang tidak tahu untuk pembayarannya itu ada 2 cara. Yang pertama COD, cukup foto KTP sesuai dengan alamat rumah, tinggal kirim ke adminnya saja. Kalau yang di NTT Maluku dan Papua itu tidak bisa COD, harus DP sesuai dengan ongkos kirimnya. Dan yang di luar Maluku, Papua, NTT itu bisa COD asalkan alamatnya sesuai dengan KTP. Nah, kalau tidak sesuai itu bisa dikenakan DP sebesar 200.000 untuk tanda jadi keseriusan sobat pediler membeli senapan angin di Kendang Jaya Spot. Dan ada juga yang sudah percaya, yang sering banyak sekali transfer, itu juga bisa transfer nomor rekening di bawah sini. Ada nomor rekeningnya, nanti saya sertakan di bawah sini. Oke ya sobat pediler, yang sudah nonton dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih. Dan yang belum subscribe, silakan di subscribe terlebih dahulu untuk menambah semangat saya membuat konten. Dan yang pengen saya membuat konten apa bisa tulis di kolom komentar. Contohnya kayak kemarin ada yang request itu di tes akurasi bocap Desert King, itu ada yang request juga, sudah saya buatkan videonya. Dan yang request promo juga sudah saya buatkan promonya juga. Oke, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati sobat pediler atau kata-kata yang salah yang sering saya ucapkan, itu saya mohon maaf. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras dari kota Jepang, Jawa Tengah.